sebenarnya menguasai terapi komplementer itu seru sih. Ya, kayak bisa membuat apa sesuatu menjadi lebih tenang, seseorang itu lebih tenang, kayak refleksiologi itu. Nah, kita bisa membantu seseorang mungkin yang sedang dalam masalah stres begitu, kita bisa membantu untuk menurunkan rasa stres itu. Seperti kayak yang tekanan darah tinggi juga, ya kita bisa menggunakan terapi seperti bekam. Kayak suatu kebanggaan sendiri, karena terapi komplementer saya rasa masih belum banyak dari fakultas kesehatan yang menguasai itu. Dan kalau saya sendiri ya merasa bangga karena sudah sedikit menguasai hal itu. Di antara teman-teman yang lain saya sudah bisa seperti